Resepsi yang berikutnya masih dalam runtuyan upacara adat Sunda. Hapunten, barangkali dari keluarga besar Bapak Ramli dan Ibu Juhro tidak mengerti karena kami menggunakannya bahasa Sunda untuk nyanyinya, tapi untuk pemberitahuannya insya Allah kami campur dalam menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Begitu Bapak dan Ibu. Neng cantik berdiri dulu, pandanglah siapa di depan itu. Itu adalah seorang ibu yang sudah melahirkan Mas Ali, yang sudah membesarkan Mas Ali. Neng Man, saha eta di payung teh geris? Di payung teh mamahnya? Coba sungkem kris, sungkem cium, cium tangan mama. Nuhun kunti doa nanti thank you.
Saya diangkat. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi sayang. Ya malah timah. Nanti ada waktunya mak. Biar tidak kabur. Neng Marisa gelis. Tadi neng sudah nyuci. Kemudian diangkat. Itu bentuk kasih sayang. Ayana orang melemah harpa. Udah ada. Kita pecah.
depan lagi. Alhamdulillah, mangga duduk lagi sayang bu. Mau ada acara apa ini dimakan? Satu dua tiga. Bila ada hari pengantin tak puas. Kita mari ke pengantin tak puasa buka tekak karena ayuna. Sami, mohon, ini harus dimakan. Ini nasi barokah, nasi terakhir dari kedua orang tua. Enak tidak enak harus dimakan, itulah kehidupan. Kehidupan itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Kamu awalnya merasakan kehidupan enak ataupun tidak enak. Satu, bapak geser aja bapak sekedap bapak. Iya. Bapak pandang apa tangan yang ini? Tangan kanan bapak. Ah, gitu. Hitungannya 100. Hati lu baik cina.